akan memaparkan program yang akan saya kembangkan pada aksi nyata yang akan dilakukan nantinya, yaitu program Morcasi, pembuatan pupuk cair dari nasi basi. Nah, adapun tujuan dari program ini adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan murid dalam menyelesaikan masalah lingkungan dengan adanya nasi basi sisa bekal murid yang dibuang secara sia-sia atau percuma di tempat sampah sehingga menimbulkan masalah. Yang kedua, meningkatkan kepemimpinan murid melalui voice, pemberian suara, kemudian choice, memilih atau melakukan pilihan-pilihan program dan ownership sehingga murid itu memiliki kepemilikan dalam perencanaan pelaksanaan program Morcasi ini. Adapun latar belakang dari program Morcasi ini adalah yang pertama adalah banyaknya sampah organik dari sisa nasi bekal murid yang dibuang dan menimbulkan masalah lingkungan sehingga perlu diselesaikan. Yang kedua, langkanya pupuk di masyarakat dan meningkatnya harga pupuk kimia mendorong inovasi yang dilakukan di sekolah untuk membuat pupuk organik dari nasi basi yang tersedia di sekolah sehingga berdampak baik pada masyarakat. Yang ketiga adalah adanya program adiwiyata kelas di sekolah sehingga dapat dikembangkan dengan program Morcasi ini. Demikian program yang kami rancang mengikuti tujuan program dan latar belakang dari program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.